Assalamualaikum. Hari ni saya nak bawa korang ikut saya pergi show. So hari ni kita ada buat persembahan untuk koleksi tudung, lepas tu telekom. So saya akan buat persembahan insyaAllah satu bulan lagi kat sini. So jom ikut saya. Let's go. Makeup artis tak ada. Makeup artis tak ada, kita makeup sendiri. Tadi ada ni buat VT. Dah. Kita pandang apa yang curi di dalam hari. Baru selesai untuk sound check pada hari ini. Semuanya okey, semuanya ngam, cuma saya ada beberapa parts yang kena tambah untuk orang bagi tadi. So saya kena study lah, ada beberapa parts tu kan, kena kasidah lagi kan. InsyaAllah, insyaAllah. Nervous lah. InsyaAllah lah, insyaAllah. Alright guys, penat dah. Ini rehearsal, dah makan. So balik kena rehat, tidur kan. Bawa kereta tak pakai seatbelt, dia bunyi lah. So kena nak pakai seatbelt. Alright, ha, nampak. Okay, selamat dah. Okay, selamat malam semua. Kita jumpa besok, insyaAllah. Okay. Okay, semua. Assalamualaikum. Hari ni hari Sabtu. Full dress rehearsal. And then malam kita ada konsert Kuku di Aziata. Akan jadi tough untuk hari ni, untuk kami semua. So, insyaAllah. Sekarang ni perut memang lapar. Kita pergi makan dulu, Arif. Makan dulu, cik. Makan. Apa makan yang sedap kat sini? Jom kita pergi cari dulu. Baik, makan. Ada tempat tu sangat belacan ada. Goreng lah, asam pedas lah. Nanti,
Kita kena jaga tak? Yang main pilih-pilih
Assalamualaikum semua. Kita baru saja habis rehearsal dekat TV dan sekarang kita dalam perjalanan untuk pergi ke Aziata untuk konsert Coco. Okay, saya Jack dan juga Nina dah on the way dah. InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan kita lah untuk hari ini dan juga besok konsert Gelap Azam minggu yang ketiga. Okay guys, jumpa sekejap lagi, bye bye. Dalam jalan pula, aduh. Nampak ada je dugaan dia kan. Dahlah ni salah jalan pula. Bukan dah kena tambah lagi 10 minit. InsyaAllah sempat, insyaAllah. Okay, assalamualaikum. Kita dah sampai di Aziata Arena. Okay, memang penuh lah tadi kita dah masuk dalam. Memang penuh satu stadium. Kita macam nervous gila kan. Tapi demi tanggungjawab, kita akan jalankan perkara ni ataupun performance ni dengan yang terbaik. Cakap benda tu lah. Semoga dia permudahkan lah semuanya. Sekejap, siapa telefon ni? Okay, ada orang telefon. Kita jumpa kat venue. Assalamualaikum. Orang belajar gaji. Okay, seorang lagi nak bagi kat siapa? Siapa yang enjoy je lah malam ni. Senyum dia. Semalam tengok dekat footage malam yang rasa bagus saja adik. Nampak enjoy apa semua kan. So insyaAllah lah malam ni kita bagi yang terbaik lah. Insya Allah. Kau kata yang terbaik lah. Atau boleh lah pasti.
InsyaAllah, insyaAllah. Okay, hukum karma. Oh, stay ke? Okay, saya ucapkan kita terima kasih kepada peminat yang datang seawal 4 petang. Seawal 4 petang dekat MBSA ni kan, tadi nak lalu nak pergi seberang sana sampai wah dah sampai. Terima kasih banyak-banyak. Saya sangat hargai apa yang korang buat untuk saya. Kan? Ha, lama tu pukul 4 sampai pukul 9 nak start tu berjam-jam nak kena tunggu orang kan. Tapi sangat-sangat hargai lah. Terima kasih lah. Mungkin terima kasih kepada semua yang datang. Bukan saja peminat saya, peminat-peminat Bintang-Bintang TV yang lain pun yang datang. Saya sangat respect dengan korang. Terima kasih atas energi korang. So insyaAllah kita akan buat yang terbaik untuk malam ni. Untuk korang dan juga yang ada kat rumah. Kita punya tema baju kita pahlawan. Pahlawan mat kilau, mat kilau, mat kilau, mat kilau. Saya ingin mengucapkan semoga berjaya kepada Pak Tif Somok and semua ahli peserta yang lain. Tomok pasti juara. Good luck. Tomok! 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 Okay, alhamdulillah. Saya menang untuk bintang apa? Bintang kuku pada malam ni. Alhamdulillah, terima kasih rezeki Allah. Si jujur dengan dia? Atas? Dia rangkap kan? Aku tadi, kita sama-sama menanyakan. Bintang kuku pada tempat minggu ini kita ada check on tu. Yang saya sangat happy kan dengan
pengakhirannya tadi alhamdulillah, tapi dapat komen sikit daripada Tok Ram, insyaAllah saya akan perbaiki. Tapi overall saya sangat-sangat puas hati. Terima kasih fans yang datang dan bagi support. Terima kasih. Pada jam 12:30 hari. So kalau korang nak bersama dengan saya, boleh apa ni? Pergi apa? Ke mana ni? Warna. Warna. Ha. Kita jumpa di Warna. Ya. 942. Ni I nak tengok you punya show dalam gudang dun. Alright guys, alhamdulillah minggu yang ketiga sudah berakhir dengan jayanya. So ini yang kemenangan saya di minggu yang kedua. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang mengundi, yang support kan. Dan apa saja kekurangan dekat minggu yang ketiga ni, saya akan perbaiki ke minggu hadapan. Maknanya minggu empat, insyaAllah doakan semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih atas energi yang korang bagi di MSA dan juga yang berada di rumah. Kalau ada salah silap, saya mohon maaf. InsyaAllah saya akan perbaiki diri saya. Okay guys, terima kasih. Minggu empat dekat Pak Ganza. Kita jumpa nanti. Assalamualaikum. Ciao. Tapi you are the best. You dah buat yang terbaik. Minggu ketiga terbaik. Tak ada masalah. Enjoy. Good luck, Tomok. Alright.